Hai, Assalamualaikum semua. Untuk video kali ini, saya nak sharekan dekat korang cara buat roti ban kacang merah yang mudah menggunakan mixer. Okey, jom kita mula. Mula-mula sekali, masukkan 11 gram yeast. Biasanya kalau korang beli yang jenis paket kecil ni, berat dia 11 gram. Tapi kalau korang guna yeast yang paket besar, yang itu kena timbang. Masukkan 2 sudu besar gula, 125 ml air suam bersamaan dengan setengah cawan. Kacau bagi sebati dan biarkan seketika sehingga yeast jadi kembang dan berbuih. Kalau yeast yang korang guna tu tak kembang dan berbuih, maksudnya yeast korang dah rosak dan tak boleh guna. Tapi kalau korang guna juga, nanti roti korang takkan kembang. Untuk tepung, saya menggunakan tepung gandum roti sebab dia akan bagi tekstur yang kenyal kepada roti. Tapi kalau korang nak guna tepung gandum yang biasa pun boleh. Masukkan 3 sudu besar susu pekat manis. Dua sudu besar margarin. 1 biji telur, biasanya saya akan guna grade A. Masukkan sedikit garam. Kalau korang guna mixer, dia punya belit tu guna yang jenis cangkuk untuk putar dough. Bila dah siap putar, korang tekan sikit korang punya dough. Kalau rasa macam tak lembut sangat, boleh tambahkan dengan sedikit air. Sebab kadang-kadang kita tak perasan yang kita terlebih bubur tepung. Tutup dengan plastik wrap ataupun dengan kain, tunggu sehingga dia kembang. Bila dah kembang semangkuk anggaran dalam 45 minit, tekan bagi buang angin. Ambil dough tu sedikit, korang tekan-tekan, letak inti kacang merah. Kemaskan dan bentukkan jadi macam berbola. Loyang ni sapukan dengan margarin untuk elakkan melekat. Susun dough ni jarak-jarak sikit sebab dia akan kembang. Tutup dengan plastik wrap ataupun dengan kain dalam 20 minit. Bila dough dah kembang, korang sapukan dengan margarin ataupun dengan telur dekat bahagian atas. Kalau roti yang korang buat ni tak terlalu besar, anggaran boleh dapat dalam 24 biji ban. Roti ni saya cicah dengan susu. Cuba korang tengok tekstur roti ni. Cantik kan? Macam kat kedai roti. Jangan lupa like dan follow Sis Damia untuk bantu saya buat video yang lebih baik. Terima kasih kerana menonton. Nantikan video yang akan datang.